Kami di sini dari Tarakan akan menyajikan tentang evaluasi kebijakan penyediaan PPD tes ya, dengan pembiayaan dari APBD 2 dalam kasus TB anak di Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Mungkin sekedar gambaran bahwa Kota Tarakan adalah kota pulau yang terletak dulu masuk Kalimantan Timur, baru-baru saja pecah menjadi Kalimantan Utara, dan termasuk daerah yang punya kapasitas fiskal yang cukup tinggi. Dan itulah kenapa kami melihat bahwa penyediaan PPDTes ini di Tarakan sudah dibiayai di sampai APBD 2. Padahal pada kenyataannya, walaupun TB anak ini sudah menjadi perhatian global, tapi kenyataan yang ada bahwa di Indonesia TB anak ini masih menjadi neglected disease, dan WHO sendiri mempunyai roadmap bahwa 2012 ini baru pemetaan ya untuk TB anak. Sehingga memang kita tahu bahwa program ini sebetulnya untuk di tingkat nasional saja Kementerian Kesehatan baru mengadakan piloting di 5 provinsi dalam 25 kabupaten kota untuk khusus pemberian mantuk tes atau PPD tes ini. Sementara di Tarakan PPD tes kita sudah mulai pengadaan sejak tahun 2007. Ya, jadi sebentar ke atas dulu. Jadi yang jelas bahwa TB anak itu cukup kompleks. Bagaimana kompleks? Karena TB di anak adalah TB yang dari dewasa, sementara TB dewasa sendiri untuk penemuannya, angka penemuannya masih cukup rendah. Khusus di Tarakan, angka penemuannya itu masih 55,6. Mungkin ini tadi juga menjadi perdebatan di sesi yang sebelum ini ya. Jadi angka penemuannya masih 55,6 dari target 80%. Jadi artinya bahwa pasien TB yang ditemukan yang BTA positif itu sebetulnya masih banyak yang belum ditemukan di masyarakat. Dan inilah potensi penularan itu cukup tinggi. Dan karenanya TB anak ini pastilah karena dia mendapatkan penularan dari orang dewasa, maka kasus TB anak bisa jadi juga cukup tinggi. Namun ternyata memang bahwa Kemenkes sendiri belum terlalu memprioritaskan program ini. Ya, minimnya perhatian ini juga di TB anak sampai sekarang juga untuk pelaporan dan lain-lain itu masih tidak terlalu jelas, sehingga kita sebut itu sebagai underreported, dan itu hanya ada TB 06 anak. Tapi sementara petugas-petugas juga belum sampai ke sana. Ya, lanjut. Nah, khusus dalam program TB anak ini memang cukup kompleks. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Itu kita sekarang sudah mulai mengadop dari scoring IDAI ya, tahun 2004, bahwa ini sudah menjadi kombinasi untuk pilihan rasional untuk menegakkan diagnosa. Karena ternyata memang diagnosa untuk TB anak ini di wilayah rural, menurut Joint External Mission Meeting tahun 2010, di rural itu overdiagnosis, sangat tinggi sekali. Sementara di daerah urban, justru TB anak ini menjadi underdiagnosis. Ya, ini mungkin sekedar gambaran saja, begini, scoring TB anak itu sebetulnya mantuk tes atau PPD tes itu hanya salah satu yang dinilai, sementara penilaian yang lain itu sangat banyak. Tapi kita tahu bahwa TB anak ini sangat sulit untuk dinilai karena bagaimana mengeluarkan dahak dari si anak, sehingga penegakan diagnosanya memang kita harus dengan scoring. Ya, silakan. Terus saja. Ya, jadi jenis penelitian ini adalah sebuah studi kasus di mana analisisnya adalah program TB anak, di mana Dinas Kesehatan sebagai regulator dan di Puskesmas sebagai operator, dan ini kita lakukan di tahun 2010 sampai 2012. Ya. Silakan. Tujuan dari ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan PPD tes di tingkat Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Ya. Jadi hasil penelitiannya bahwa kita melihat bahwa tahun 2010 diadakan dengan dana APBD akhir tahun 2010. Januari 2011 itu baru masuk ke kita, dan di Oktober 2012 expired. Dan itu cukup singkat, kondisi Reagan yang cukup singkat, kemudian tetapi juga tidak terlalu bermanfaat, dalam arti
tidak berhasil mengungkit ya secara lebih baik untuk program ini. Logistik TB anak, kalau misalnya anak itu terdiagnosa setelah TB anak diagnosanya ditegakkan, seharusnya adalah mendapatkan antara lain ya, kalau misalnya mantuk tes negatif itu harus mendapatkan profilaksis misalnya, profilaksis INH. Sementara profilaksis INH itu adalah obat INH itu tidak masuk ke dalam program, tidak masuk ke dalam program, dan itu harus diusulkan oleh daerah sendiri. Dan pada akhirnya kalau kita pengadaan TB, pengadaan PPD test tanpa perencanaan yang sangat baik, itu memang pada akhirnya akan banyak kekurangan di sana sini. Ya. Yeah. Dan pelatihan di Tarakan itu ternyata baru di Juni 2013 SDM kita, padahal pengadaan itu sejak tahun 2010 ya. Yeah. Dan pada saat itu 2011 SOP belum settle di puskesmas, baru hanya 3 dari 7 puskesmas yang punya SOP, sehingga nanti di sanalah banyak kekurangan-kekurangan kenapa kita akhirnya mengevaluasi ini ya. Di 2010 seperti ini unit cost per vialnya 800.000, dan di 2013 unit cost-nya naik sangat tinggi ya, sekitar segitu. Tapi ini memang sudah ada di dokumen pengadaan, tapi ternyata kemarin dari rekanan juga mengatakan bahwa untuk PPDTES ini ketersediaan di rekanan atau sampai di PT Bio Farma, satu-satunya yang direkomendasi di Indonesia untuk mengeluarkan TB PPDTES itu tidak tersedia, sehingga inilah sulit sekali untuk program ini. Ya, lanjut Mas. Ya, jadi temuan lain ya sehubungan dengan pemanfaatan PPDTES. Pada kasus ini ada satu vial itu kalau kita buka seharusnya maksimal itu dalam SOP itu harusnya 1 bulan, setelah itu adalah sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi dalam kenyataan pada saat pelaksanaan pertama PPDTES ini satu vial dibuka sampai berbulan-bulan, dan itu ada juga yang pada akhirnya menyebabkan hasil mantuk tesnya sebagai tadi untuk penegakan scoring diagnosis TB itu positif, dan ini mungkin bisa jadi menjadi salah satu hasil yang false positif. Dan ternyata dari pemakaian mantuk tes ini juga pada kasus ini banyak sekali yang satu vial itu dibuka hanya untuk satu pasien saja, padahal kita tahu betapa mahalnya unit cost yang satu vial ini. Dan kita lihat bahwa di akhir tanggal expirednya ternyata masih ada 8 yang tidak terpakai dari 50. Jadi itu sangat sangat menyedihkan. Dan satu hal lagi, karena SOP tidak ada pada saat pemakaian itu kapan dilakukan itu akhirnya tidak terlalu jelas, sehingga pada saat dipakai itu scoring 1 atau 2, scoring awal 1 atau 2 sebelum pelaksanaan mantuk tes itu sudah kemudian dilakukan PPD tes. Dan apakah kalau PPD tesnya 3, jadi akhirnya scoringnya 4 atau 5 pada akhir scoring, itu tidak bisa diapa-apakan pasien, karena untuk mengobati juga harus scoring lebih besar atau sama dengan 6. Ini memang cukup rumit ya, karena ini teknis sekali, dan ini kebijakannya adalah untuk pengadaan PPD tes ini. Tapi kita berusaha masuk karena kita mengevaluasi, jangan sampai pengadaan-pengadaan yang di daerah kaya itu cukup bisa dikerjakan, tapi ini tidak terlalu berhasil untuk mengungkit program. Ya, silakan. Ya, jadi 7% dari seluruh vial yang digunakan itu hanya untuk 1% saja ya. Dan 16% dari semua vial itu expired tanpa pernah digunakan. 7 di gudang farmasi dan 1 di puskesmas. Silakan. Ya, ini adalah gambaran-gambaran bahwa puskesmas ABCD itu menerima sekian vial, dan dari total 50 vial. Kita lihat ternyata dari hasil pemeriksaan scoring TB anak yang paling kanan bahwa hanya 41 yang positif, tapi tadi yang positif pun bisa jadi di dalamnya ada false positif, karena yang tadi satu vial dipakai seharusnya hanya maksimal 1 bulan, tapi ini dipakai dalam 3 bulan. Ya. Dan sekian negatif. Ya, lanjut. Inilah proporsi dari TB anak terhadap TB dewasa di Tarakan, dan kita lihat bahwa sebetulnya angka-angka ini punya makna, bahwa kalau di nasional dikatakan bahwa angka yang normal adalah 5-15%. Sementara kita di tahun 2010 mempunyai angka yang cukup tinggi, dan artinya ini adalah overdiagnosis.
2011 juga angkanya naik turun, juga masih overdiagnosis, dan 2012 angkanya ada triwulan 2 dan 4 yang underdiagnosis. Tapi yang jelas bahwa ternyata untuk overdiagnosis ini tidak berkaitan langsung dengan PPD test tersedia, tapi ternyata diagnosis secara global itu masih agak sulit untuk menentukan bahwa ini adalah sudah tepat. Artinya PPD test dianggap itu sebagai salah satu solusi untuk menentukan diagnosis di anak, tapi ternyata setelah kita melihat angka-angka proporsi ini bahwa angka diagnosisnya kemungkinan malah overdiagnosis. Jadi sebelum ada mantuk tes ini kita lihat di 2010 overdiagnosis di 2011. Ya, silakan. Ya, jadi kisaran angka-angka yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu menunjukkan masih adanya masalah ya dalam mendiagnosa TB anak. Sehingga kita melihat bahwa PPD test ini bukan satu-satunya jalan untuk menegakkan diagnosis TB anak, khususnya di layanan primer yang dekat dengan fasilitas kesehatan yang punya spesialis anak atau rumah sakit. Di Tarakan adalah kota kecil, kota pulau yang pulaunya kalau dikelilingi mungkin 2 jaman, itu ada satu rumah sakit yang cukup besar dengan spesialis anak, ada rumah sakit swasta dengan spesialis anak, ada sekitar 4 spesialis anak, dan pada saat itu PPD test disebar di seluruh puskesmas tanpa koordinasi dengan dokter spesialis anak. Dan untuk kasus-kasus TB sulit, kasus TB anak yang sulit ini agak tanpa koordinasi dengan spesialis anak, bisa jadi hasil-hasil pembacaan dari PPD test ini menjadi false positif atau bahkan false negatif. Karena memang dalam teorinya sendiri bahwa PPD test yang positif belum tentu itu adalah satu-satunya infeksi, karena TB ini agak susah kita menggambarkannya, bahwa orang ada terpajan TB, anak terpajan TB, tapi dia tidak terinfeksi TB. Terpajan TB, terinfeksi TB, sakit TB itu adalah sangat beda, dan itu bisa jadi berbeda dalam pembacaan PPD testnya. Dan inilah yang harus kita data-data ini yang kita manfaatkan, bahwa tidak sekedar kita membeli PPD test kemudian masalah pendiagnosaan TB anak itu selesai. Saya rasa ini memang masih butuh sekali untuk banyak yang harus ditingkatkan. Jadi memang temuan lain bahwa program TB anak dibandingkan program TB dewasa ini termasuk di level nasional ini memang sangat-sangat kurang sekali perhatiannya. Bukan hanya di negara kita, karena di WHO sendiri memang kita lihat roadmapnya 2012 baru mulai, dan itu dianggap nanti sampai 2020 itu mungkin baru akan settle. Dan kesimpulannya bahwa TB anak memang masih sering diabaikan di tataran kita maupun nasional. Dan upaya pengadaan PPD test dengan dana dari APBD 2 untuk meningkatkan cakupan TB anak memang menurut kami patut dihargai walaupun banyak kekurangannya. Kemudian hasil mantuk tes yang bisa memberikan positif palsu atau negatif palsu itu menunjukkan bahwa masih sulitnya penegakan diagnosis TB anak kasus khusus atau kasus sulit di layanan primer, walaupun sudah dibantu dengan bantuan mantuk tes atau PPD tes ini. Dan memang ada untuk TB anak ini adalah bagaimana pembagian pendiagnosaan di layanan primer, dan mungkin untuk mantuk tes sebagian harus di layanan sekunder yang mempunyai spesialis anak. Sarannya, jadi sarannya perlu mempertimbangkan kembali dalam mendiagnosis kasus TB anak di layanan primer, karena banyaknya pitfalls dalam diagnosis dan terapi TB. Perlu dukungan dari pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Kemudian dana APBD 2 tetap bisa dilakukan dengan catatan monitoring dan evaluasi yang cukup. Terima kasih.